Hai guys, jumpa lagi dengan aku Kenny. Nah, seperti biasa nih, aku akan bagikan hair tutorial lagi bagi kalian. Kali ini kita akan buat sanggul yang super duper gampang. Langsung aja kita mulai. Tahap pertama, setelah kita menyisir semua bagian rambut kita sampai rapi, kita ambil sedikit bagian rambut dari sisi sebelah kiri dan kanan, kita satukan seperti ini, tapi bukan di tengah ya guys. Kita satukan agak ke kanan, lalu akan kita ikat. Tahap kedua, untuk bagian rambut yang terurai, langsung aja kita bagi dua sama rata. Dan kita kerjakan di sisi sebelah kiri, kita rapikan dulu dan akan kita masukkan ke ikatan yang pertama tadi. Usahakan tetap rapi ya guys. Tahap berikutnya, masih untuk bagian rambut yang terurai, langsung aja kita bagi dua sama rata. Seperti ini akan kita kepang, tapi ini kepangannya ala-ala barat gitu, jadi hanya dua bagian aja. Langsung aja kita ambil sedikit bagian dari sisi sebelah kanan, kita silangkan ke sebelah kiri. Dan kita ambil sedikit bagian rambut sisi sebelah kiri, kita silangkan ke kanan. Kita lakukan hal yang sama terus sampai bagian rambutnya habis. Kalian bisa lihat videonya pelan-pelan supaya nggak ada yang salah. Setelah kalian selesai mengepang bagian ujung rambutnya, biar tetap rapi, kalian ikat gulung seperti ini. Setelah itu langsung aja kita kembang-kembangin kepangannya biar nggak terlalu kaku. Langsung aja kita bentuk bulat seperti sanggul. Usahakan tetap rapi dan ini akan kita kencangkan menggunakan bobby pin atau cap ready ya. Dan ini dia hasil akhirnya guys, caranya gampang banget dan modelnya juga oke. Aku percaya kalian juga bisa buatnya di rumah. Kalian bisa sesuaikan mau pakai ke acara apa ya. Buat kalian, selamat mencoba dan semoga berhasil. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tahu updatean video aku yang terbaru. Dukung terus channel ini ya guys, terima kasih semuanya.